Bang, ampli atau speaker monitor apa yang paling recommended di harga 2 jutaan? Kita kasih 3 pilihan. Yang pertama, Cord AF30. Ya, selain barangnya tuh ringan, barangnya ini sangat berkualitas. Harganya sekitar 2 juta lah. Ini ada satu input SLR atau instrumen. Dan juga ada satu input instrumen lagi, guys. Bisa untuk apapun nih instrumennya. Jadi bisa 2. Dan juga ada aux in. Dan ada phone-nya. Dan ada pre-out. Yang paling penting ini ada pre-outnya ya, guys. Ya. Oke, yang kedua ada Silvercrest MK60. Ini harganya kurang lebih 2 juta, lebih murah sedikit. Inputnya sama semua. Dan yang ketiga ini yang paling recommended ultimatum nih ya. Ini kita harus naik karena di bawah tuh udah kejual tadi ya. Jadi ini memang yang paling recommended Nux PA50 ini. Kayu-kayunya solid semua. Bahannya bagus dan cukup berat ya. Dan kita kenapa ketawarin ini? Karena inputnya dan XLR-nya sama dengan yang lainnya, tapi suaranya memang lebih ngebas, lebih mantep gitu ya. Dan langsung aja cek sound. Opo kowe krungu cerite atiku.